Assalamualaikum. Halo teman-teman. Balik lagi di resep masakan mamaku. Hari ini aku mau masak apa? Pokoknya ikutin terus video ini sampai habis ya. No skip skip, oke? Nah, ini bahan-bahannya. Ini ada patin yang sudah aku potong dan sudah aku bersihkan ya. Ini sudah aku bumbui dengan penyedap rasa dan garam. Lalu ada satu buah tomat, nanti kita iris ya. Ini terus ada bawang merah, 8 siung bawang merah nanti kita iris juga, 4 siung bawang putih juga kita iris nanti, kunyit nanti kita iris juga, jahe, lengkuas ini juga nanti kita iris ya. Lalu ada 3 batang serai nanti kita geprek. Ada cabai rawit, ini nanti kita utuhan aja ya. Nah, dan jeruknya, satu buah jeruk, 3 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, ada garam, penyedap rasa, dan ada merica bubuk. Nah, langkah pertama, kita kasih ikan patinya dengan jeruk ini ya, perasan jeruknya. Aduh. Ini supaya tidak amis ya. Ini adalah jeruk nipis. Nah, ini resep masakan mamaku ya. Jadi kalau misalnya kalian ada resep lain, bisa komen di kolom komentar. Setelah minyak panas, kemudian kita oseng bumbu yang kita iris tipis ya, bawang merah, lalu bawang putih, bawang merah ya, lalu kunyit, lengkuas, jahe, dan 3 batang serai. Kita oseng hingga tercium bau harum ya. Nah, kemudian kita tambahkan 3 lembar daun salam dan 2 lembar daun jeruk. Kita aduk rata. Nah, setelah sedikit layu, kemudian kita masukkan cabai rawit dan cabai merah besar ya. Nah, setelah tercium bau harum, kemudian kita tambahkan air ya. Nah, untuk airnya ini dikira-kira aja ya sama teman-teman. Saya ingatkan sekali lagi, ini adalah resep masakan mamaku. Jadi kalau misalnya kalian ada resep lain ya, bisa komen di kolom komentar. Nah, ini kita tunggu hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kemudian kita masukkan tomat yang sudah kita iris tadi. Kemudian kita masukkan penyedap rasa, garam, dan merica bubuk ya. Kita aduk hingga merata. Dan kita koreksi rasa dulu. Bismillah. Nah, sudah pas. Kita tunggu sebentar lagi ya, baru kita masukkan patin ya. Kemudian kita masukkan ikan patinnya. Nah, kemudian kita tunggu hingga matang ya. Tapi nggak lama sih, karena patin kan teksturnya agak lunak, jadi cepat. Nah, ini dia sudah matang ya, ikan patinnya. Jadi, saranku, kalau masak ikan patin ini, apinya itu dengan api sedang ya. Karena kalau misalnya api besar, nanti takutnya
ikannya terlalu lunak. Dan ikan patin ini kan cepet banget lunaknya nih. Jadi harus dengan api sedang biar matangnya merata. Nah, ini dia pindang patin resep masakan mamaku ya. Sudah matang. Aduh. Jadi ini sangat simpel banget dan pokoknya kalian bisa masak di rumah. Pokoknya pokoknya simpel banget lah inilah dan mantep banget. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Masak pindang patinnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe. See you next time. Assalamualaikum, bye-bye.